Ya di sini guys, aku dapat nyarong soanku ya. Plastik bekas aqua glass guys ya, di tong-tong sampah ini guys. Terus ini dispensernya, di sebelahnya dispenser juga ada tong sampahnya kan. Kalau dibuka itu ya kering-keringan beginilah guys tuh. Aku tinggal comot, dapat berapa itu 2. Tadi dapat berapa kan? Oh, 3 itu ya, jadinya udah 4 kan, sama saat tadi 1. Terus di meja seperti ini tuh guys, tuh kan. Bersih loh guys, tempatnya udah bersih, itu masih aku bersihin ya guys. Bersih sekali perusahaan ini, tempatnya aku kerja guys. Ini kebersihan nomor 1, tuh lihat kan bersih guys, itu masih aku bersihin itu loh. Tuh kan, itulah guys, yuk cus ah. This my husband guys, you want to know who's my husband right? I introduce to you. My husband Gordy Kalinan. Say hi, my love. Hello, how are you? Yeah. Now you know my husband. I'm shy. See? He's shy. Assalamualaikum pemirsa. Welcome back to our YouTube channel. Keluarga bahagia di Irlandia. Ami guys, aku ngumpulin rongsoan guys. Istri bule di Irlandia, kerja di Irlandia sambil ngumpulin rongsoan-rongsoan guys ya. Kalian pengen tahu aku kenapa ngumpulin rongsoan di tempat kerja ya, aku mau kasih tahu kalian. Tapi pentingnya seperti biasa, sudah channel aku bagian belum, keluarga bahagia di Irlandia, aktifkan notifikasinya dengan menekan tanda bel. Kalau kalian suka video aku silahkan klik thumbs up. Kalau pengen video aku ini bermanfaat, silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Hari ini aku dapat segini guys, rongsoanku. Hampir setiap hari lah guys dapat segini-segini, kadang-kadang juga lebih. Tadi kan aku kasih lihat kalian ya, gimana dapat di mana aja aku kan ya. Lumayan loh guys, dapat segini loh guys banyaknya guys, setiap hari Senin sampai Jumat ya aku ngumpulin. Lumayan banyak em, kalau beli udah berapa itu? Liatin guys, kan banyak itu cucok em. Istri Irlandia irit guys yo, biar kaya amin. Ah, nunggu jam waktu pulang guys masih 15 menit lagi. Jadinya aku masih bisa nge-vlog 10 menit em. Tiap hari itu lumayan loh guys, aku dapat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kadang 10, kadangnya sampai segini ya. Padahal aku sama temanku waktu masih kerja di office itu gantiin temanku ya guys ya, itu mau dikasih sama temanku, Yuki kok kamu ngumpulin itu yang sudah-sudah dipakai, katanya dia kan bawa pulang. Kamu mau tuh ada di troliku, mau dikasih di trolinya dia, ya gak mau lah guys, itu kan mencuri namanya, bukan haknya aku kan emang. Terus katanya aku enggak mau yang ini, aku mau yang bekas aja, katanya aku kan. Mas, kalau belinya itu guys ya, isi berapa ya? Isi 12 apa berapa ya? Pokoknya kayaknya satu itu, satu glove-nya itu berapa ya? Kayaknya satu euro 50 sen sih ya, ada di serba 1 euro 50 sen itu kan ada guys ya, yang di serba 1 euro, pokoknya serba 25.000 lah anggaplah guys ya, itu ada. Isi berapa ya? Tapi kan aku butuhnya banyak, Bo. Ini kan aku udah pernah bikin videonya itu anakku menang kostum ya, guys ya. Halloween kalian lihat di sini ya. Dia jurinya 2 kali menang lomba kostum. Terus yang terakhir itu aku sedih, guys. Masalahnya si Jessica-nya kalah. Aku udah jelasin juga di videoku yang itu ya. Aku tuh padahal memperlakukan Jolly Jessica itu seperti anak kembar, em. Cuman itu kok pada saat itu kenapa kostumnya aku bedain? Karena aku last minute, guys. Aku itu orangnya begitu udah kurangnya, kalau melakukan apa-apa itu besok mau baru sekarang. Jadinya gerdu-gerdu kan. Nggak tahunya waktunya nggak nutut untuk bikin yang sama kayak Jolly yang dari kertas koran. Si Jessica-nya aku kasih dari kertas kresek, karena tahun yang lalunya si Jolly-nya menang dari kertas kresek, tapi kan modelnya beda. Terus kan Jolly-nya serem, aku seremin, pokoknya itu dah. Jadinya aku nyesel guys, aku next time, next year, ya maksudnya 2020 ini nanti ya. Kalau sudah ada Halloween, waktunya Halloween, aku mau bikin mereka kembar aja. Jadinya karena sudah dari kertas kresek, udah Jolly menang. Terus yang kedua Jolly menang lagi yang satu tahun kemudiannya ya. Jadinya aku kan udah 2 tahun ya, berarti 2018 Jolly menang,
dari kresek hitam, terus 2019 jadi jurinya menang dari kresek, dari koran. Terus mudah-mudahan 2020 menang lagi ya guys ya, aku mau bikin mereka kostum ya, dress pastinya karena kan aku taunya dress aja. Itu jadinya aku mau bikin mereka dress, nggak tahu nanti ya guys ya jadinya seperti apa. Otomatis kan butuh banyak ini guys kan, nanti misalkan ada makanya aku berpikir ya, aku kan dikerjakan tiap hari kan ada ini dibuang-buang kan, katanya aku kalau waktunya mereka sudah pakai dibuang, ada yang minum lah, ada yang untuk memang di sini kan ini guys ya, apa ada laboratoriumnya kan, mereka ada misalkan apa itu kan percobaan apa, nggak tahu lah, nggak ngerti juga guys. Pokoknya yang penting mereka buang aja di tong sampah aja ya, kadang-kadang kalau nggak di tong sampah kan ada dispenser, itu kan ada tong sampahnya juga. Mau dapat rezeki kali guys, amin. Jadinya guys, bener kan ya caranya aku ya, ngumpulin sedikit-sedikit lama-lama kan jadi bukit, kayak orang menabung itu guys kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Irit guys, jadi istri boleh cerdas guys di sini daripada beli pelit ya guys ya, jadinya aku irit ya guys ya kan, ini kan apa, irit itu kan pangkal kaya mudah-mudahan kaya beneran ya guys, insyaallah amin. Gatel lagi guys, aku mau dapat duit ini, aduh dapat mana ini, mungkin YouTube-nya aku mau ngetop ini, mau viral nih, amin. Menghayal, aku mau orangnya menghayal, suka menghayal lah guys, orangnya kebetulan. Pokoknya intinya aku ini mau bikinin kostum buat anakku Halloween tahun 2020. Kalau aku ngumpulin dari ini sedikit lebih kan, lama-lama kan jadi bukit, terus bisa deh nanti bikin kostumnya anak-anakku guys, karena dua orang. Nanti kalau misalkan ada kurangnya kan bisa beli sisanya, karena butuh banyak, karena aku nggak tahu butuh banyak berapa, karena nanti jadinya kostumnya, dressnya seperti apa aku belum ini, cuman sudah ada gambaran, cuman butuhnya ininya loh guys, berapa ini, karena kan aku mau tusuk benang misalkan jejer-jejer, misalkan nanti jadi mahkotanya juga di sini kan begini, aku maunya temanya aku itu Queen Save of Planet maksudnya aku, atau ya itu udah seperti itu, atau Princess Save Planet lah ya, pokoknya judulnya kan recycle ya guys ya, jadinya kan memang untuk save planet kan. Jadinya kan orangnya cerdas guys, misalkan pas nggak hujan ya, sunny day ya, itu dia minta jalan kaki loh guys, katanya ma ayo lama jalan kaki ma, ngapain kita naik mobil terus nggak hujan ma, soalnya kita itu harus save our planet ma, katanya harus kita ini apa, save planet guys, katanya anaknya aku cerdas. Miring-miring guys ininya guys, kesana kesini. Ya itu anaknya aku itu bilangnya seperti itu guys, save planet mah kita mah ayo, soalnya kan polusi mah ini kan, kasihan ini bumi ini, siapa lagi yang nggak yang ini yang mau melindungi, yang kalau nggak kita sendiri, kita kan harus save planet mah, katanya guys anaknya aku. Jadinya ini makanya karena Jolinya sering bilang save planet ya, nanti kalau pas ada Halloween lagi aku mau bikin anaknya aku kostum Save Planet ya, dress guys ya, karena aku kan taunya dress seperti itu guys. Segitunya guys ya, padahal kan istri bule kan, istri bule itu udah terkenal banyak duitnya, insya Allah amin ya guys. Tapi aku masih pelit ya guys ya, gak mau beli ini ya guys ya, mau ngumpul-ngumpulin aja ya, daripada ini kan disimpan duitnya ya guys ya, kan sayang juga misalkan isinya 150 euro, kalau beli berapa, lagian kan juga kita kan barang-barang bekas, bukan kita harus beli baru kan ya, jadinya kan temanya kan barang-barang bekas kan, recycle itu kan guys, yuk kan, ini kan barang-barang bekas, ini berarti kan rongsoan. Istri bule di Irlandia ngumpulin rongsoan loh guys, mau kalian jadi istri bule kerja di Irlandia ngumpulin rongsoan kayak aku. Yang penting kan happy kalian tahu kan kerjaku di amat kerja apa kan di sini guys ya. Terus kalau full gajinya berapa kan? Sorry guys. Ya itu, kerja apapun yang penting halal lalalalal. Terus harus jadi mama cerdas mama cerdas ini, daripada nanti beli kalau waktunya aku bikin kostumnya anakku, kalau ada yang gratisan gini, walaupun ngambil dari sisa-sisa dari tong-tong sampah ya guys ya, kenapa enggak mama harus cerdas, istri boleh cerdas di Irlandia. Ya udah guys, gitu aja videoku kali ini ya. Sudah waktunya pulang aku. Thanks million for watching my video. Kalau ada ketik saran pertanyaan silahkan komen ya. Karena ketik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Bye bye. Kiss kiss and love from Ireland.
you can.